Apel yang dibakar ini sebelumnya disita petugas setelah menerima laporan dan dokumen permohonan importasi. Dari contoh apel yang ada, hasil uji laboratorium menunjukkan apel-apel ini positif mengandung bakteri Listeria. Petugas Badan Karantina Pertanian menghimbau masyarakat agar tidak mengkonsumsi apel impor yang telah terkontaminasi bakteri dan tidak layak dikonsumsi. Pemusnahan 36,3 ton sendiri diprediksikan akan memakan waktu selama 3 hari. 36,3 ton. Itu dari mana, Bu? Itu adalah apel dari masukannya dari Amerika Serikat. Di dalam perjalanannya transit di Singapura. Aksi kejar-kejaran terjadi.